Berita bagus, Pak. Kenapa? Profesor Sudarsono meninggal dunia, Pak. Setelah dia menemukan bom atomnya yang lebih dahsyat daripada nuklir, Pak. Mau ke Cikunir, naik mobil yang ono, no. Makasih, Mas. Sebentar lagi, formula nuklir itu akan berada di tangan Mandosa. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangiku untuk mendapatkannya. Tapi, Mandosa, para polisi sudah bersiaga di rumah almarhum Profesor Darsono untuk membawa formula nuklir itu ke ruang pengamanan arsip Mandosa. Itu urusan kalian. Kalian harus berhasil mendapatkannya. Tidak ada kata gagal. Pembelinya sudah tersabar untuk menerima formula itu. Sekarang kalian pergi. Ambilkan formula itu untuk Mandosa. Baik, Mandosa. Kali ini Mandosa tidak boleh gagal. Tidak boleh dihalangi manusia milenium ataupun Putri Ruby. Saudara pemirsa, suasana berkabung menyelimuti pemakaman Profesor Darsono yang kita kenal sebagai ilmuwan. Beliau mengabdikan diri sepenuhnya bagi kemanusiaan dan ilmu pengetahuan. Beliau wafat dan meninggalkan mahakarya terbaru berupa rumus formula bom atom yang lebih dahsyat dari nuklir. Sebelum beliau wafat, telah berpesan supaya rumus itu digunakan untuk kebaikan. Perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Panji, Nadia, Paul, coba tolong kalian segera liput berita mengenai Profesor Darsono itu. Cari berita yang paling menarik dari berita Profesor Darsono itu dan rumus nuklirnya. Karena untuk liputan besok. Oke. Oke, Bos. Ya, langsung berangkat, ya. Telepon. Ya. Cepetan. Paul, jangan-jangan kita gak keburu kesana nih. Paul nih Bang Paul, gimana sih kalau kita jalan kesana udah gak ada siapa-siapa gimana? Iya nih. Pak, bisa jalan cepet gak, Pak? Boleh aja, Bang. Asal ongkosnya nambah. Khawatir amat sih, Pak. Nanti saya tambahin, Pak. Bener nih? Bener. Kita masuk. Kita ambil formula nuklir itu. Pak, apa alasan Bapak dengan diberlakukannya pengamanan yang sangat ketat di rumah duka dan di pemakaman ini, Pak? Ya, ini adalah hal biasa. Sekedar tugas dan pelaksanaan kewajiban saja. Tidak ada yang istimewa. Bagaimana rencana selanjutnya tentang rumus nuklir tersebut? Ya, sesuai amanat Profesor, rumusan itu diserahkan pada negara. Dan kami telah siap mengamankan. Sejumlah petugas telah kami siapkan di rumah duka. Dan mereka siap mengantar rumusan itu ke arsip negara. Ini rumah nuklir yang sangat berbahaya. Siapkan pengawalan ke ruang arsip. Siap! Nanti dulu Pak Polisi. Pengawalan bukan menuju ruang arsip, tapi ke markas Mandosa. Bapak. Ya.
Baru saja saya terima laporan dari Sersan bahwa formula nuklir telah dicuri. Umumkan situasi darurat. Kami segera kembali ke markas. Siap! Panji larinya cepet banget sih. Yah. Aduh, ngapain kayak sok jagoan aja. Yaudah deh, kita balik aja yuk ke redaksi. Panji lama. Ah, bahaya juga nih Panji. Ternyata Jakarta enggak seperti saya bayangkan. Dari Monir aja sulitnya bukan main. Malah Hampir saja ketahuan sama polisi kurang ajar itu. Ayo cepat, ayo jalan cepat. Kejadian ini. Saya melihat bayangan kamu berkelebat di jalanan, dan karena itu saya tertarik untuk mengikuti kamu sampai ke sini. Jangan khawatir Putri Ruby, saya akan membantu kamu menemukan mereka. Terima kasih manusia milenium. Kalau begitu, kamu ke bagian barat dan saya ke bagian timur. Baik. Saudara, formula nuklir milik almarhum Profesor Darsono siang ini dicuri. Sampai saat ini polisi sedang berusaha mencari para pencurinya dan memblokir jalannya di seluruh kota. Kita semua hanya bisa berharap agar polisi segera menemukan para pencurinya dan mengembalikan formula itu.
Karena kita semua tahu apa jadinya jika formula itu jatuh pada tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Karena itu pertanda bencana bagi kita semua. Nadia, I'm coming. Hari ini banyak news buat kamu. Kamu pasti tahu kan, ini masalah pencurian formula, Nadia. Di mana aja Nadia? Nadia, kalau news ini tidak menarik, ada satu lagi yang so pasti kamu suka. Masalah saya itu ketemu dengan manusia milenium. Manusia milenium, Nadia. Manusia milenium? Alah bohong. Situ kan nama aku terus. Gimana bisa ketemu manusia milenium? Kamu bohong. Siapa yang bohong? Hah? Waktu kamu masuk di kantor, saya keluar. Gak percaya, gak percaya. Kamu gak percaya? Hah? Kalau gak percaya, gak ada masalah. Ul, bawa. Tahan dulu. Beneran ketemu manusia milenium? Mana rekamannya? Mana kenapa? Manusia milenium kenapa? Tanya dia langsung sama Panji. Apaan? Si tukang hilang. Sorry Nadia, kamu kan nyuruh saya foto putih Ruby. Ya saya kejar-kejar dia sampai ke semak-semak pohon. Waktu saya kembali, kalian udah gak ada. Malah ninggalin saya, gimana sih? Gimana sih? Kamu tuh yang gimana? Foto sih foto, tapi gak usah pakai ngejar-ngejar gitu dong. Dasar. Udah Ji, susul saja. Susul aja. Hah? Kalau mengenal wanita perlu perjalanan panjang. Kalau orang Tegal bilang, to love much is to suffer much. Undul lo. Udah susul. Ah, seru. Seru kita. Nama saya Mito, baru datang dari kampung nyari saudara saya namanya Munir. Pak, biar jelas ya Pak, habisin aja nggak usah malu-malu Pak. Aduh Pak, belum dibuka. Gimana sih Pak? Udah Pak. Sekarang Bapak ngomong. Ya, jelas. Saya nyari adik saya. Namanya Munir. Oh, Munir. Ya, tahu ya. Nah. Ayo, antar ayo. Ayo, Pak. Kupret. Kemana tuh orang udah jelek? Rupanya dia bawa pergi sama anak-anak sekolah. Jangan banyak bicara. Ikuti saja dia. Kamu berdua lapor pada Tuan Dosa. Baik, bos. Cepat. Baik, bos. Ada apa sih? Panggil Bang Munir apa teriak-teriak begitu? Emangnya kepengen Bang Munir udah budak apa? Bang Munir, ada saudara Bang Munir dari kampung yang mau ketemu Bang Munir. Dan dia bawa oleh-oleh banyak banget buat Bang Munir. Iya, tolonglah nih. Saudara dari kampung mana lagi? Kalian kan pada tahu semuanya Bang Munir udah gak punya saudara lagi.
Jangan bohongin Bang Munir lo, dosa tau gak? Lu Bang, bener Bang, berani kesambil geledek deh. Iya Bang. Ini gak percaya banget sama kita. Eh ya yuk, masih kecil gak boleh sumpah-sumpahan. Udah gede ter melanggar sumpah lo kayak pejabat. Mane, saudara Bang Munir kalau memang bener ada. Bang Mito. Ini Bang Munir, saudaranya Bang Mito. Nah. Walah, Mir. Gimana, Mir? Merantau bertahun-tahun. Kamu pernah ngasih kabar ke kampung. Orang yang nenek. Gimana sih? Mir, kamu ingetan, Mir, waktu dulu kita masih kecil. Ya toh, manjat pohon mangga tetangga. Kita kan jatuh bareng ya, Mir. Bang Kuang, mau duduk saya. Mas, Masya Allah, dia bingung ngomong apa ini. Kalian, cekep kuping dulu. Tutup kuping. Oh, kuping. Mas, Bang. Aduh, kapan saya manjat pohon? Salah orang kali, bukan saya. Aduh, Nir, saya kangen banget sama situ itu, Nir. 10 tahun kamu merantau gak pulang-pulang, Nir. Hah, kalau jadi orang sibuk, kenapa kamu lupa sama saya? Kayak maling kundang aja saya kutup dari dandan kamu ntar. Ih, Bang Munir, gak boleh ngelupain saudara gitu. Kalian ini gimana sih? Bang Munir bilang suruh tutup kuping, malah nguping. Tutup lagi kupingnya. Dengerin nih anak-anak ya. Bang Munir betul-betul gak kenal sama ini orang. Apa? Kedengeran. Makanya buka dulu kupingnya. Tadi suruh nutup. Iya. Begini anak-anak. Bang Munir betul-betul gak kenal sama ini orang. Dia bukan saudara Bang Munir. Betul. Udah deh, Pak Mito. Sekarang mendingan Pak Mito istirahat dulu. Kangen-kangenannya nanti aja ya. Iya. Ya, yuk anterin Pak Mito ke kamar. Iya. Ini gak lupa sama saya. Udah yuk, Pak Mito. Yuk. Ayo. Ayo. Loli, Bang Munir bener-bener bingung. Sebab Bang Munir baru sekali seumur-umur baru melihat tampang tuh orang. Benar, Bang Munir, nggak boleh gitu dong. Masa saudara sendiri dilupain sih? Nanti serat rezeki loh. Emang dia bukan saudara Bang Munir. Awas, kenapa? Awas. Gue jadi bingung sama orang. Sambu terperangkap di dalam kota, bos. Apa? Iya, bos. Mereka dikejar polisi setelah mencuri formula itu. Dan berhasil meloloskan diri. Namun, polisi langsung memblokir jalan-jalan di kota. Kurang ajar! Jadi itu penyebab keterlambatan mereka? Bagaimana, bos? Apa yang harus kita lakukan? Kita tunggu sebentar. Kalau dalam 3 jam mereka tidak menghubungi kita, kita cari mereka.